Ni Mustaqim, tolong bawa apa masuk dalam dulu. Bagi dia rehat dulu. InsyaAllah nanti boleh okey lagi. Bah, nanti boleh sakit macam. Mau digantikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini cuy. Kalau memang kurang suka, kalau memang video ini menghibur, bisa di-share gitu ya. Kalau memang gak menghibur, ya skip aja video ini cuy ya. Oke, sudah lama banget ya kita nggak mereaksi sepatu reunion live cuy ya. Yang mana di sini saya akan mereaksi yang lawas dulu cuy ya. Video-video sepatu reunion live yang 2015 cuy ya. Di sini saya tertarik karena lihat thumbnailnya cuy, dan thumbnailnya itu ada Pak Kody gitu, ada Rupi ya. Di sini itu sepatu reunion live 2015 episode yang ke-12 cuy ya. Seperti biasa saya mengambil video ini dari Project Lawa. Dan karena durasi sepatu reunion live 2015 itu singkat je, nggak terlalu panjang, jadi video ini tuh terbagi dua part ya. Part pertama yang ini, dan selanjutnya part kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, tanpa membuang masa, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Peng. Oke, Project Lawak. Jangan lupa subscribe juga ya, YouTube channel dari Project Lawak. Alright guys, welcome back to my channel. So, untuk video kali ini kita akan live sepatu reunion live 2015. Jadi artis nih. Bahagian yang pertama. Kucingnya sih. Oke. Angah. Yelong. Mengapa engkau menyanyikan lagu yang sebegitu di pagi hari ini? Wow, seorang hakim berkarakter di dalam rumahku. Tak ada, Long, Long. Saya kan doktor, Long. Itu jadi lagu jadi hakim. Oh. Jadi saya kena nyanyi lagu yang kena dengan saya. Ada kaitan dengan perubatan? Ya, tika dan saat ini adalah kena dengan perubatan. Long. Long. Yeah. Okey, sebelum kita pergi kerja ni, Long. Yalah, kita kena rehat dulu apa pun. Jadi, Long, saya tengok semalam dah keluar sok khabar Long semalam. Long story-nya. Long story, very long, long story. Long story. Apa kes ni, Long? Curi slipper. Sampai dibawa ke mahkamah. Ya. Yeah. Curi slipper. Curi slipper. Long, saya semalam punya passenger saya sangat passion. Passion saya. Passion saya memang menguji kepassionan saya semalam. Saya begini ceritanya, Long. Saya cuba mengoperasikan dia. Yeah. Jadi pada operation tu ialah bil semua dah masuk tau, Long. Semua dah bersedia, Long. Jadi masa nak mula operation tu, Long, gunting tak ada, Long. Agresif jadi, banget ya di 2015 ini sih. Sabar. Tapi saya bangga, Long. Ya. Yeah. Ah, ni jap Long. Ni Mustaqim. Jangan operate dia. Tak. Mustaqim. Selamat pagi Mustaqim. Selamat pagi tuan. Ni kita punya dah lama balik kampung, baru datang kerja. Kita punya mate. Long ingat, Long masih ingat wajah dia lagi. Saya tengah cakap dengan siapa sekarang? Dengan ni dulu. Ya, kamu dah lama bercuti kan? Saya dah lama. Masih ingat lagi selok-belok dalam rumah ini? Ingat lagi. Cuma rasa macam kita duduk di bandar kan, KLCC semua ada sini. Yeah. Tapi kenapa pintu rumah pintu kampung? Semasa awak balik kampung, kita renovation pasal sana. Oh, jiwa kampung tu nak ada. Masih ada. Sekejap. Takut balik kampung buat penyakit macam-macam. Kita check dulu. Okey. Saya doktor. Saya check awak. Okay. Aduh, kangen banget ya lawakan ini. Alamak, pagi-pagi. Baik macam ni tadi awak tu sumbat sini mulawat ni. Jangan macam tu. Saya nak check. Tak nafas.
Tarik nafas. Kau periksanya di sini. Oh, ada sendi yang patah masuk kampung. Oh, itu Jepang je? Bukan, tak. Saya bahagian sebelah sini. Oh, Ustaz Krim. Itu je. Di manakah adik kami yang seorang lagi itu? Masih tidur lagi kah? Adik kita seniman. Dah bangun dah? Nak saya kejutkan ke? Kalau boleh, biarlah dia tidur. Tetapi baiknya biarlah dia masuk. Salam dunia. Oh, Rahim ya? Anak kecil menangis-nangis. Berlari mencari ibu dan ayah. Binatang berkeliaran. Burung, gajah. Anak-anak anu ini, Ci? Binatang. Duduk. Man, sini, Man. Man. Rasanya agak anak-anak kecil. Anak-anak teatur, ya. Metik sangat adik kita seorang ni. Metik sangat ni. Berlakon cerita apa sekarang ni? Ada buat pentasan drama ke apa? Ada. Apa? Transformer. Transformer sekarang ni. Oh, alhamdulillah. Bagus. Macam mana dengan keadaan dan kesihatan ayahanda kami? Ini saya nak bagi tahu tuan. Saya dah tak sanggup jaga ayah tuan. Kenapa? Ayah tuan ni saya rasa dia dah nyanyuk tuan. Sebab masa tuan tak ada, saya tengok dia mandi dalam sinki tuan. Apa? Betul. Barang apa? Sinki. Nak bagi tahu tuan. Saya dah tak sanggup jaga ayah tuan. Kenapa? Ayah tuan ni saya rasa dia dah nyanyuk tuan. Nyanyuk sebab yang saya masa faham. Masa tuan tak ada, saya tengok dia mandi dalam sinki tuan. Sinki tu apa, cuy? Mandi dalam sinki. Betul. Barangkali ada betulnya. Kerana daripada segi psikologinya, apabila orang itu sudah berusia 80 tahun ke atas, beliau akan mengalami penyakit ini. Bagaimana pendapat? Maknanya menanti hari senja di ujung. Anak-anak senja. Kembali. Ya. Salam dunia. Itu adalah kitaran hidup sebenarnya. Apabila kita berumur 80 ke atas, kita akan menjadi seperti bayi kembali. Jadi maknanya betul, di dalam singki. Kalau begitu bagai dikata, kita mesti lakukan sesuatu terhadap ayahanda kita. Oh, boleh ceritanya tuan, saudara semua ya. Orang jaga dia ke tuan sebab saya tunggu. Wah, ini. Baru masuk. Pak. Ayah, mana? Ayah nak bersih. Rahim ngakak. Angin. Ayah, saya rasa elok ayah berehat saja. Ayah duduk dulu, ayah. Kalau boleh saya cek dulu apa semua, takut high blood pressure semua naik dah ni. Cuba ayah duduk dulu, ayah. Cuba saya cek dulu. Ayah. Cek, ayah. Aduh, memang ekspresi. Jangan-jangan tak elok ni. Gatuh tu. Jim Carrey. Kenapa ya? 80? Semua okey. Okey ke? Cuba cek. Oi. Nampak gayanya macam anak mati dah ni. Hai, tak boleh. Ayah kita. Tangan. Oh, tangan kau. Ayah. Serius ke? Ayah tak mati kan? Serius ke? Mati dan hidup. Ambil lagi. Suatu perjalanan yang harus ditempuh setiap manusia, ayah. Salam dunia. Dah pandai pun. Salam dunia. Harus dipimpin. Doa ya. Oh, lupa. Salam dunia. Long, ini lagi sekarang ni kita kena cari jalan salam dunia. Betul. Saya rasa mungkin Mustaqim pun tak larat lagi menjaga ayah kita ni. Betul. Jadi kita kena cari seorang pembantu lagi. Betul. Ada benar ni betul-betul kata-kata saya ni? Betul. Kalau begitu, apa kata kita iklankan secepat mungkin siapakah yang bakal menduduki di tempat yang pertama? Apa tu? Calon. Saya boleh cari dalam telefon saya dulu. Saya cuba cek tengok dah passenger siapa yang boleh dicek. Pembantu ya. Hello. Ya. Siapa tu? Doktor Kamal. Ini ayah ni. Tolong.
Alamat yang saya dah bagi itu, nanti awak terus datang ke rumah. Kami memang ada dekat rumah ni. Tunggu aja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ayah, tolong cepat sikit, Angah. Alung nak pergi kerja ni. Tahu, tahu. Tapi kejap dulu saya dah katakan. Ni, Bah. Bah. Alah, apa hal pula ni. Bah, saya dah call kan. Nanti ada pembantu baru ya, selain daripada Mustaqim ni. Ya. Ya. Dia boleh jaga? Boleh, insyaAllah. Ni, Mustaqim, tolong bawa apa masuk dalam dulu. Bagi dia rehat dulu. InsyaAllah nanti boleh okey lagi. Bah, nanti Mustaqim macam. Mereka digantikan ya. Apakah begitu? Memang mereka berdua ini kompak ya, mulai dari 2015 ya ternyata Ci, sampai ke ini ya, mereka melakonkan JKK Kampung Kalut ya. Saya di sini mendapatkan chemistry Pak Kody dengan apa? JP itu baik banget cuy ya, baik. Chemistry-nya di sini, Ci. Mustaqim membawa ayah masuk ke dalam. Kenapa jangan dilepaskan? Macam kucing dipegang. Sudah tiba masanya kita memanggil pembantu yang lain. Ni Long, kita nak kena bincang juga Long. Pasal Mustaqim punya gaji kita dah tahu berapa. Untuk pembantu baru ni berapa yang kita nak letakkan harga dia tu? RM2. Gaji sebenarnya adalah dunia semata-mata. Oi. Kerak. Apa benda dunia semata-mata? Baiklah, penutup dia. Salam dunia. Saya rasa dalam 4,000 adalah satu perkara yang sesuai dalam kebidangan ni. Ya. Bidang ini. Dalam bidang ini. Halo. Oi. Gantung saja. Tuan. Tuan. Ya. Ni. Ayah tuan kencing kat bantal lah. Takkan itu pun kamu nak bagi tahu kami. Dia dah makin menggila tu kat belakang tu. Ayuh ke? Awak cuba kau tenang dulu. Habis semua. Batu-batu semua dia dah kokak dah. Apa dah berlaku? Everybody get down! Everybody get down! Ngambut. Tenang ya. Dia bawa sofa. I'm not Sujin aja. Habis? Sajin Hassan. Masuk dulu, masuk dulu. Sarjan. Ya, masuk. Ayah pula. Tuan, masuk dulu, tuan. Tuan, masuk dulu, tuan. Mbak, ya. Dah boleh makin teruk tu. Harapnya bolehlah waktu sampai sekejap lagi. Bagus dia. You're not my brother! You're not my brother! Ini siapa pula ni? Tor! Tengok tu, mana pula orang yang saya telefon tadi tu? Saya suruh lagi lah. Tu tak masuk-masuk. Tu dah datang pun. Selamat, pantai pun. Buka. Salah. Buka tu, tarik jalan. Tolong buka. Suruh ikut jingkap, ikut jingkap. Alright guys, itu sahaja okay, video kali ini. Thanks for yang like dengan subscribe. Jumpa lagi dan... Okay, cuy. Sumpah, episode yang ini lucu banget ya. Karena ya mungkin itu cuy, karena favorit saya yang jadi tamu jemputan di sini cuy. Mereka tuh kayak gimana ya, chemistry Jeb dengan apa Rupi tuh dapat banget gitu ya. Mengapa saya selalu menyarankan ya yang cocok banget menggantikan, untuk sementara menggantikan Suaib di Paturinan Live itu adalah Pak Kody gitu ya. Saya pernah berkomentar gitu waktu di acara live TV yang ada di Malaysia itu tentang pencarian ini ya, pencarian sepatu yang hilang gitu ya. Saya sempat berkomentar karena saya memang ingin kalau Pak Kody yang untuk sementara menggantikan Suaib di Sepatu Renian cuy ya. Makanya saya memilih untuk berkomentar bagaimana kalau yang menggantikan untuk sementara itu adalah Pak Kody gitu ya. Dan banyak juga yang like gitu ya, tapi sayang banget ya yang gantikan posisi Suaib untuk sementara itu yang belum terlalu saya kenal gitu ya. Jadi sayang banget gitu ya, coba saja ya yang menggantikan Suaib itu Pak Kody, waduh gila sih. Semua episode pasti saya tengok pastinya cuy ya, semua episode pasti saya tengok cuy. Oke, dan itu aja cuy ya untuk episode pertama. Setelah ini saya akan upload lagi yang episode kedua cuy.
Okay, jangan kemana-mana. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.